Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, alhamdulillah pada pagi ini tanaman bawang merah juragan saya memasuki umur lebih kurang 60 hari setelah tanam. Ini sebagian sudah ada yang rebah ya, ini daunnya, itu tandanya sudah tua. Dan insya Allah lebih kurang satu minggu lagi sudah bisa dipanen. Jadi dalam satu minggu sebelum panen ini biasanya pertumbuhan umbinya masih berlangsung ya. Ini biasanya masih sangat pesat. Kita lihat isinya, kita intip isinya seperti apa. Bismillah. Wih, ini sahabat. Ini jempol saya ya, ini perbandingannya, masya Allah. Dan ini masih bisa bertambah besar lagi dalam jangka satu minggu. Dan sahabat, jangan lupa sahabat untuk lihat terus ya perkembangannya di profil Facebook saya ini. Berapa besarnya nanti keluarnya hasilnya ketika panen nanti, insya Allah saya. Oke sahabat, seperti biasanya hari ini saya akan melakukan penyepraian. Mungkin ini penyepraian yang terakhir ya hari ini. Setelah itu tunggu panen. Oke, langsung saja, ini dia untuk pestisidanya. Oke sahabat, ini dia untuk penyepraian terakhir ya. Ini hanya pakai fungisida, insektisida ataupun nutrisinya tidak dipakai lagi. Ini racun atau fungisidanya yang dipakai seadanya saja, yang sudah habis tidak ditambahkan lagi. Untuk fungisida Damazep atau bahan aktif Mancozepnya lebih kurang saya kasih 3 sendok makan. Ini prokur lebih kurang atau panaktinya simoksanil 1 sendok makan saja ya. Ini dibagi aja agar cukup. Ini cukup untuk 3 tangki, 1 sendok 1 sendok. Ini kasih 1 sendok. Rofra setengah sendok seperti biasa, bahan aktif Iprodion plus bahan aktif Trisiklazol sebanyak 2 sendok makan. Explore bahan aktif Difenoconazole sebanyak 3 sendok makan. Dan perekat 1 sendok makan untuk air 20 liter. Oke, semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.